Pada video kali ini, saya akan membuat atau menjelaskan bagaimana kita melakukan backup dan restore ya, atau kita lakukan ekspor dan import database MySQL kita dari PHP MyAdmin, guys. Oke, nah untuk ekspor dan import itu mudah ya, guys ya. Jadi kalian cukup klik di sini nama databasenya ya, pilih misalnya Northwind, kemudian di sini kita akan coba ekspor dulu ya. Di sini ada dua metode ya, guys. Di sini adalah quick display only minimal option, artinya ini hanya backup secara standar yang dari PHP MyAdmin ya guys ya. Tetapi kalian juga di sini bisa pilih ya guys. Jika kalian ingin pilih tabel tertentu saja, maka ini kalian hanya pilih centang aja ya. Misalnya hanya dua nih, tabel city maka dan tabel customer hanya cukup dua ya. Kemudian kalian bisa pilih structure dan data nih guys. Kalau structure berarti struktur tabelnya dan data hanya datanya saja guys. Nah, itu kalau kita bisa kalau kita memilih yang custom ya. Tetapi kalau default adalah yang quick. Yang quick ya guys ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa jenis pilihan format guys. Jadi kalian bisa pilih standarnya adalah format SQL, kemudian yang kedua juga text ya. Dan yang ketiga yang berikutnya adalah XML ya, standard Extended Markup Language. Kemudian juga PHP Array bisa. Kemudian di sini ada Open Document Text ya, text atau JSON ya, JavaScript, Object Notation ya. Oke, kita coba dulu yang SQL ya, guys. Sekarang kita klik. Kemudian kita save ya. Oke, kita lihat dibuka di tabel download. Di sini akan terbentuk Northwind ya. Oke. Nah, ini. Jadi kita bisa buka dengan Notepad ya, klik kanan, edit, open with Notepad. Nah, ini adalah database ya guys, Northwind. Oke, ini kita akan backup. Oh, ini datanya tidak masuk ya. Oke. Kita ulang ya guys di sini. Kita quick ya di sini. Nah, ini table select all ya. Oke. Kalau kita quick di sini ya, kenapa dia nggak masuk ya? Oke. Nah ini sudah guys ya. Nah ini adalah bentuk format backup kita ya, export hasilnya northwinds.sql guys. Oke. Nah ini. Tanpa perintah drop ya, langsung create table ya. Jadi hati-hati nih di sini. Nah, kalau kalian ingin memerintah drop di sini, kalian harus pilih di sini ya. Di sini ada target ya, di sini. Ah, ini add drop table ya, guys ya, seharusnya ya. Oke. Tapi karena kita quick minimal option, maka dia akan standar ya tanpa perintah drop. Nah, kita akan coba yang kedua dengan format JSON, guys ya. JavaScript Object Notation ya. Kita coba di sini JSON. Kemudian kita open with ya di sini. Notepad kita pilih ya. Di sini Notepad tidak ada, ada. Nah, ini guys ya. Tipe data JSON yang bisa dibaca dengan JavaScript nanti. Oke, dan yang berikutnya adalah kita coba file text ya di sini, open document text. Nah ini open document text ini extensionnya adalah ODT ya dari Linux. Sekarang saya jangan pakai text, saya pakai text aja yang standar. Nah, notin text ya guys. Nah ini adalah akan menjadi file text ya dengan separator seperti ini guys. Oke. Dan yang selanjutnya adalah dengan PDF ya. PDF kita coba ya. Nah ini guys. Jadi seperti ini berikut datanya, hanya data yang ditampilkan yang di dump ya.
Jadi tidak strukturnya. PDF sudah. Dan yang terakhir kita coba adalah XML ya guys. Save. Sekarang kita open ya. Nah ini akan terbentuk XML ya. Nah ini. Oke. Nah. Sekarang bagaimana kita akan mengekspor ya, mengimport ya. Jadi tadi sini kita sudah import ya. Sudah export, maka kita akan import ya dari database Northwind ya. Di sini kita drop dulu ya database-nya. Oke. Kita drop ya di sini. Jadi kita drop saja. Northwinds, oke. Kita kalau nggak kita copy guys ya, masukkan ke sini. Kita masukkan scriptnya, kita edit ya di sini. Jadi kita drop dulu. Nah, oke ya guys ya. Baru kita jalankan. Jadi kita tambahkan perintah drop database. Nah, sekarang kita masuk ke sistem dulu ya, ke MySQL. Oke. Kita di sini akan kita drop ya. Oke, sekarang kita import ya guys ya. Kita bagaimana caranya? Kita tadi kan sudah export, sekarang kita import dari sini, kita browse, baca file yang tadi northwind.sql guys. Kemudian kita cukup klik go di sini guys. Formatnya jangan lupa nih SQL ya, karena tadi kita SQL format ini exportnya. Maka kita export di sini, kita klik go. Nah, ini sudah terbentuk nih, guys. Ya. Seharusnya sudah terbentuk nih. Oke, kita refresh ya di sini. Oh, ini masuk ke sini ya, salah nih. Oke. Gak apa-apa, ini kita drop aja nanti ya. Ini saya salah. Tidak apa-apa ya. Oke. Sementara begitu dulu. Sekarang saya buat dulu database-nya di sini Northwind ya. Kita create ya. Jadi di sini kita import. Oke. Kita ulang ya guys ya. Tadi salah saya. Ke database MySQL. Kemudian kita go di sini guys. Nah, oke, sekarang kita coba ya, refresh, ini salah nih, nggak mau nih, ini sini harusnya dia refresh ya, kita home dulu ya, home, refresh, masih nggak masuk, oke, kita ulang di sini ya, Northwinds, kita create nih guys. Oke. Kemudian kita import ulang ya guys. Tadi ini kita edit dulu di sini. Drop ini kita matikan. Kemudian kita import nih. Oke, pilih SQL format. Kemudian kita oke, go. Nah, ini masuk semua guys, langsung ya. Jadi tadi kesalahannya adalah di tabel MySQL ya, di database MySQL saya importnya. Maka dia masuk ke sana semua. Oke, nah begitulah guys ya, cara export dan import database di dalam MySQL ya. Gampang sekali bukan ya? Nah, ikuti terus guys video-video selanjutnya ya. Masih ada beberapa banyak, ada beberapa video tutorial selanjutnya ya. Untuk bahasa pemrograman lain seperti Python ya, saya akan lompat dulu ke Python atau Python, baru nanti saya akan masuk ke Bootstrap ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Sampai jumpa.